Okay guys, jangan lupa komen dekat dekat aku punya video korang punya azam tahun baru. Okay? Okay, bye. Assalamualaikum. What's up everyone? Okay guys, untuk episod kali ni aku nak review satu lagi produk premium daripada Indomie. Inilah dia, Indomie Salted Egg. Actually produk ni dah rasa dah lama dalam pasaran, tapi dekat dalam Malaysia ni tak ada jual. So aku beli online dari Shopee. So aku prepare kejap lagi. Stay tuned. Okay guys, inilah mi yang aku dah rebus tadi. Nampak dia berasap-berasap lagi. Ini lekat-lekat eh. Okay, inilah perencah dia. Yang ini dia punya paste. Yang ini cili. Yang ini bahan pelengkap. Aku tak tahu lah apa benda. Aku masak dulu eh. So kita potong dulu. Okay guys, kalau korang boleh nampak yang serbuk tu, yang ni yang warna kuning-kuning ni, ni ialah serbuk telur masin. Yang ni cili dan ni dia punya sos perencah dia. Bau pun macam bau telur masin. Macam biasalah, telur 2 biji. Dan macam biasalah aku lupa letak air. Sambil-sambil korang tengok aku makan tu, apa kata korang share azam baru tahun 2020 korang dekat komen. Okay? Nanti aku share, aku pun share aku punya azam tahun baru. So inilah dia mi yang telah digaul-gaul tadi dengan rencah-rencah dia. Bau dia macam bau hangit-hangit sikit guys. Tak tahu macam mana rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Not bad. Boleh tahan sedap. Ada rasa telur masin tu, cumanya tak berapa lah masin. Okay lah, alhamdulillah. Aku tak boleh makan masin-masin sangat. Untuk texture mie dia agak lembut sebab dia kat sini tulis curly eh. Curly fried noodle. Dan tak kepedasan ni pun daripada 10 aku bagi 4 je kot, tak pedas sangat. So second bite. Dia ada rasa creamy tu. Okay lah, berbaloi beli. Dan aku recommend siapa yang berminat, korang boleh cari dekat Shopee lah. Sebab dekat pasar raya dekat Malaysia ni aku rasa tak jumpa benda ni. Korang kena beli online.
sikit pula. Aduh. Sambil-sambil makan tu aku cerita lah dekat korang kan. Apa azam tahun baru aku. Actually untuk tahun 2020 ni aku target channel YouTube aku ni berjaya lah untuk monetize semua kan. So aku harap dalam tahun ni juga aku dapatlah pergi YouTube Festival. Ngangan eh. Tapi itulah, aku sangat-sangat committed lah dengan channel aku ni. Dan untuk pengetahuan korang, aku buat YouTube ni cuma part time je sebab full time aku kerja sebagai auditor kan. So aku letakkan 50% waktu aku tu untuk kerja dan 50% untuk channel YouTube aku lah. So selain tu aku juga nak berjaya dari segi lain-lain lah. Contohnya kehidupan daripada seorang perokok. Macam oh, tahun ni aku slow-slow kan, mana tu boleh berhenti kan. So aku harap siapa-siapa kawan-kawan aku yang tengok tengah tengok video ni, korang boleh komen lah siapa azam tahun baru korang. Lepas tu kadang-kadang aku tak dapat nak commit sangat untuk video sebab aku kerja obsession. Yang mana yang sempat aku buat lah video. Kalau yang tak sempat, kalau korang perasan seminggu tak ada video lah, tu aku busy je tu kan. Dia tak macam kawan-kawan kita yang ada bisnes kan. Ada juga kawan-kawan YouTuber, kawan-kawan YouTuber aku yang buat bisnes macam Syaraus, Anah Cobra, Syamim. Dia ada bisnes tak apa kan, ada banyak masa. So aku akan cuba commit lebih lah untuk tahun ni eh. Okay. So Syam Raus, apa azam tahun baru anda? Anak Kobra, Abang Asrubala, Abang Anwar, Official Studio, Pak Is, Kamim, korang boleh share azam tahun baru korang kat komen.
Aku bukan pandai guna chopstick sangat pun. Okay guys, back to my channel. Okay guys, anak-anak kita cerita pasal wawasan 2020 ni yang orang sibuk kata kereta terbang apa semua kan. Aku nak share lah dengan korang pengalaman aku sepanjang 2019 aku buat channel YouTube. Awal aku buat YouTube, aku tak ada satu channel tu, aku tengok dia, channel dia meletup-letup, dapat duit. So aku pun nak jadi macam dia lah kan. Siapa tak nak buat duit? So aku buatlah channel YouTube tu. Sebelum ni memang channel yang ada sekarang ni aku dah, aku mula 2008. Cuma aku tak aktif lah masa 2008 tu pun sebab aku nak upload kawan aku nyanyi masa tu tong karaoke dekat Ampampak je silap. So aku buatlah channel YouTube. Dan lepas 10 tahun tu aku tengok orang kata buat YouTube ni dapat duit apa semua ni kan. So aku buatlah, uploadlah video-video viral, orang gaduh lah, orang kena tangkap sebab apa ni, pecah rumah lah, curi motor lah kan. Yang paling kelakar sekali aku upload cerita Nur. Aku ingat lagi masa tu lepas 2 bulan aku upload cerita Nur tu, memang meletup lah, memang ramai view kan, memang banyak view. Lepas tu tiba-tiba claim copyright, dah channel aku tu channel tu ada, cuma video lah tak boleh nak orang nak tengok kan. So aku delete lah apa ni video-video tu semua, dan aku paksa diri aku buat satu video. So niche yang aku minat masa tu buat makan-makan. So aku belilah Maggi pedas gila. Kalau aku tengok balik video pertama aku tu, ya Allah, malu siap. Aku sendiri nak tengok pun malu. Tak tahu dah cakap macam mana. Roti pula, aduh. Minum jap. So aku buatlah buat. Lepas tu subscriber pun dalam 9 orang. Roti dalam 9 orang tu, macam mana aku nak dapat duit kan? Sebab time tu YouTube kata kau kena ada 1000 subscriber dan 4000 jam tontonan. So macam mana aku nak buat? So aku upload lah video-video lain. Masa tu seingat aku lagi seminggu nak puasa, aku buat video Maggi Beras Gila tu. Bulan puasa aku tak buat video. So lepas raya aku buat video. Video aku makan McD apa benda aku tak ingat. So pada situ timbulnya minat aku nak buat video. So tak adalah aku nak apa ni, upload video-video yang tak apa-apa tu kan. So lepas tu aku tengok video-video orang lain, tengok apa yang, apa perbezaannya video aku dengan video orang lain. So aku tengok video dia orang cantik lah, dia cara dia orang editing apa semua kan. So aku pun nak macam tu. Aku pun nak upgrade aku punya kualiti video lah. So dari situlah aku beli aku punya GoPro aku, aku buat backdrop semua. Aku beli lampu yang buat aku berpeluh ni kan, lampu lah. So dari situlah kau akan matang lah, maksud aku matang tu kau akan sendiri rasa kau nak upgrade video kau. Macam Abang Bob YP selalu cakap, kau yang baru-baru buat YouTube ni, korang akan matang along the way channel kau tu. So maksud dia dalam masa kau buat YouTube tu, kau punya video akan upgrade. Kau akan alami sendiri, kau akan rasa video kau, apa yang tak kena dengan video kau, kau akan upgrade. So itulah yang aku nak share. YouTuber pemula tu, janganlah korang
upload video-video nyanyi lah, video macam-macam lah yang mepek eh. Semata-mata kau nak jadi YouTuber kan, dengan konten macam tu kau rasa tak ke mana. So better kau buat benda yang kau minat lah. Okay guys, aku rasa itu je yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel The Jack Studio, make sure korang subscribe. Dan juga jangan lupa tekan bell button di sebelah kanan tu. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you in the next video. Happy New Year. Bye.